Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan vlog harian saya di channel Tata Sempur Jaya. Video kali ini saya akan share ke teman-teman semuanya ya. Kita ngebolang teman-teman, ngebolang ke Rumpin. Ini namanya apa namanya, Desa Rumpin ya, Kecamatan Rumpin. Kita lagi main-main di kali teman-teman. Musim kemarau ya, jadi kita nyuci piring, nyuci baju ke kali gini ya teman-teman. Saya ikut saudara lagi main di Rumpin, ikut ke kali sambil lihat-lihat pemandangan di sini. Di seberang sana tuh ada gunung, gunung apa namanya, Gunung Menara atau apa gitu. Nih mbaknya lagi cuci piring teman-teman, kita bantu mbaknya cuci piring sambil lihat-lihat di sini ya. Kalinya lagi kering nih teman-teman, airnya lagi surut, batunya batu gede tuh, batu kali lumayan gede-gede. Ini di bawah pohon mangga kita nyuci piringnya. Ingat zaman baheula ngelek ayakan. Ini mah bukan ayakan, non be tapi. Ini mirip ayakan tapi lain ayakan atau tuh. Wah, itu mah naonnya? Tuh kayak gitu tuh. Bukan ayakan ini, Mbak. Kalau kita kan bolong-bolong ayakan mah ya. Ini mah enggak kayak tampah. Kayak tampah. Ini mah nonton. Nonton cuci piring. Yang cuci baju udah selesai tadi. Enak nyuci baju, nyuci piring, gampang bersih. Airnya langsung ngalir di kali. Cuman jalannya lumayan ya. Ntar pulangnya nanjak kita. Nanjak dikit. Nyuci piring di kali. Kalinya kering. Mana tuh? Es ngompol. Ih, ini apa girang-girang? Palingnya, paling lewat tuh koneng. Sengaja. Sengaja ningali eta. Ya mun keur musim cai mah nya ka dia cai na teh kaluhur meureun. Paksa be enggak ada air. Ih, ayah anak lauk be itu. Langsung sekali mah penggorengan juga harus. Iya. Pasti ini digosok terus di kali. Pakai batu kali gosoknya. Bibi nggak mungut batu kali buat ntar kenang-kenangan di Bekasi. Buat ngaladaki. Nih banyak nih. Berbagai macam bentuknya. Buat ngaladaki tuh. Ini kenang-kenangan belum tentu seumur hidup sekali.
Kapan lagi? Orang nyebrang lautan, nyebrang jembatan tuh. Ini kalengnya gede juga. Udah selesai. Betul tentang ember. Isi air. Aku bawa sabun. Bawa ember yang bersih airnya. Ya, bawa sabunnya doang dah yang entengan. Parah. Pencitraan ini mah. Nunggu jernih. Lumayan buat cuci kaki. Di atas pada kekeringan pohon-pohon juga. Ini gantian Bi, nenteng nak. Bibi bawa. Baheula kan pernah ngalasain. Heeh, ya Allah ingat zaman baheula ya. Bawa kompan je. Bibi bawa power bank, Bi. Nih, power bank mini. Ayo ayo. Marki pul. Kita pulang. Habis nyuci piring di kali. Allahu Akbar. Ngebul jalannya. Ayam kotok-kotok. Musim kemarau ya, di mana-mana sama kekeringan air. Ini alhamdulillah masih ada kali buat nyuci-nyuci. Nyuci baju, nyuci pakaian, nyuci piring. Bisa ke kali enak. Aduh, hangeoh lagi ya, guys. Nanjak lumayan. Aduh. Gantian ember. Enggak. Bawa badan aja repot. Biarin langsing. Ini yang langsing paling belakang soalnya. Langsing jempolnya. Allah Akbar. Aheho. Kalau turun mah gampang, naiknya yang susah. Ntar ke bawah lagi ngambil air lagi. Pagi sore ya, dua kali sehari pagi sore cuci piring, kadang cuci baju. Kalau mandi masih ada cukup air di rumah. Cepet ya, padahal nggak ada setengah jam. Alhamdulillah sampai. Sampai gitu. Nggak penanjak nah. Sampai teman-teman di gazebo kita. Kita ngadem tadi di sini. Sarapan, ngopi, ngeteh, makan durian. Alhamdulillah akhirnya sampai, penuh dengan perjuangan. Sampai rumah bawah ini doang enak. Alhamdulillah. Masuk deh, nyanet deh. Mana yang pada sholat belum turun gunung? Masih di gunung bapak-bapak. Ntar jam 11 baru turun. Gila bertahun ya. Enak di gunung main. Lihat suasana alam. Lihat pohon durian. Kekeringan tuh daun-daun gitu pada geraring, tanahnya pada pecah. Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metik jeruk Bi. Jeruk limo. Cang nyambel enak sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.